Jajaran Ditreskrimum Polda Jatim dan Satreskrim Polres Bangkalan berhasil meringkus pelaku penembakan teknisi internet di perumahan Kailas, Desa Sukolilo Timur, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Pelaku utamanya berinisial S. Pria 33 tahun ini berhasil ditangkap pada Senin lalu. Selain S, polisi juga turut menangkap dua orang lainnya, yakni D 34 tahun dan F 35 tahun, karena diduga terlibat penembakan tersebut. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Avinta mengatakan, ketiga pelaku merupakan warga kota Surabaya. Menurut Niko, penembakan tersebut dipicu masalah asmara. Tersangka S sakit hati lantaran istrinya telah bermadu asmara dengan korban. Tersangka S kemudian merencanakan penembakan tersebut bersama dua tersangka lainnya. Awalnya, korban mendapat laporan bahwa ada jaringan wifi yang terputus di perumahan Kailas. Setelah dicek, ternyata kabel wifi itu terputus. Dari hasil penyelidikan bahwa kabel itu sengaja diputus oleh tersangka D. Titik kabel yang diputus sengaja telah ditentukan agar korban dapat dieksekusi di lokasi tersebut. Begitu korban sampai di lokasi kabel yang rusak, tersangka S langsung melakukan tembakan di bagian bahu, lengan, dan sebagian kepala. Beruntung, korban tidak sampai meninggal. Ia masih dapat berteriak untuk meminta pertolongan hingga akhirnya dilarikan oleh warga ke rumah sakit. Ada kejadian penembakan dengan korban atas nama Aswar, seorang teknisi untuk internet. Pada kejadian hari tersebut, korban sudah mengerjakan tugasnya karena mendapat izin ada laporan mulai tidak berjalan. Kemudian pada saat mendatangi tempat di mana terjadi kerusakan jaringan wifi, tiba-tiba ada orang yang melakukan penembakan sehingga mengenai bahu di tangannya dan juga mengenai kepala. Lalu korban dalam kondisi masih hidup meminta pertolongan dan dilakukan pertolongan. Tim gabungan bergerak. Kemudian menindaklanjuti laporan kejadian penembakan itu melakukan olah TKP, mencari keterangan beberapa saksi terkait dengan kejadian tersebut dan mengambil proyektil yang ada di lengan dan kepala. Jadi satu TKP, satu yang di rumah sakit. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman kurungan seumur hidup atau hukuman mati. Ahmad Fauzi, Bangsa TV Bangkalan, Jawa Timur.